Ya, kali ini saya akan menayangkan Alucard Savage 2 kali. Dan sebelum saya mereply ulangannya, kita lihat emblem kita dulu. Ya, untuk emblem tank masih level 18 dan Magician 18, PC 18, tank 18, Assassin 9, MM 18, berarti masih belum tinggi. Dan untuk build-nya Alucard kita pakai ini ya. Ini yang tengah. Oke, langsung saja reply. Till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Ya, di waktu saya start ada sedikit lag. Lag sinyal. Ya, dia menabrak-nabrak batuan dan dia berputar lagi. Entah apa yang dicari. Oh, ternyata sebuah buff. Kita bisa lihat skill 2 dulu yang dipakai dan retribution. Ya, ini masih lag dan lag. Tampaknya dicuri kali ini. Siapakah ini yang akan mendapatkan Alpha atau Alucard? Ya, di situ ada Johnson dan Alucard yang bisa mengambilnya. Game recall karena sinyal buruk sekali. Bukan karena first blood. Iya, Layla sudah mulai sakit kali ini dan kita ketinggalan kill. Apa yang terjadi dengan Alucard? Iya, dia membunuh Layla walaupun menyampas dikit dan dia kabur lagi. Oh no, size lock. Oh, dia kabur-kaburan seperti ini. Tampak sekali ya dia seperti orang bingung. Dia ke atas, ke tengah, ke bawah, mencari buff. Oke, di sini ada Johnson. Tampaknya kita tertinggal satu kill. 3-4. Dan inilah. Ya, kita di sini melihat ini ya. Minion. Dan apa yang dilakukan dengan Alucard kali ini? Kenapa dia diam saja? Oh, dan dicurinya. Oh, tampaknya Alucard kali ini. Dan apa yang terjadi ditabrak Johnson?
Dia puter ke turret dan Johnsonnya bingung. Tahu entah kemana. Dia ngapain itu putar-putar di sini? Dia ngapain? Oh no, Johnson mati. Yakni saya bermusuh ya. Kita melihat Alucard kembali. Dia terkena tembakan dari Mia dan Layla dan mengharuskan dia untuk merecall. Oh, Layla sudah mulai sakit kali ini. Oh no, Cyber juga sudah mulai. Dan hari ini Alucard baru mendapatkan satu kill saja. Dan untuk keseluruhan dari tim 3 kill. Perlu diingat, ini permainan bukan mabar melainkan solo. Ya, yang terpenting dalam Mobile Legend Turtle, karena Turtle bisa mendapatkan poin untuk semua hero. Dia menghampiri Johnson kali ini dengan Alpha. Tampaknya dia harus mengumpat terlebih dahulu. Ya, apakah Johnson akan mati di proyek 3 ini? Dan dia kabur, memilih untuk membunuh minion. Dan dia menunggu letrinya. Iya. Iya. Kita lihat seorang hero fighter, dia harus rela berjalan-jalan ke atas ke bawah tanah demi membantu marksman atau menjaga turret. Apakah dia sedang lag kali ini dan siapa yang akan mati? Oh, terkena double kill dari Alucard. Mungkin Mianya sedang lag dan size lock juga tinggal sedikit darahnya. Ya, inilah teman saya, sangat unik ditinggalkan dan balik lagi darah dari minion. Iya, 3 minion didapatkan dari Alucard sehingga poin demi poin. Tidak bisa dicuri tadi ya, karena timing yang pas. Tampaknya si Roger sangat menafsu untuk mendapatkan kill. Ya, turret kedua, ketiga sudah hancur dan turret tim saya baru 2 yang hancur. Tampaknya Cyber mendekati dan dia mengejar Layla. Layla terkena. Oh, kena stun Johnson dan shot down. Selamat tinggal Alucard. Mari kita lihat apakah Johnson akan mati di proyek 3 orang. Dan ya, mati dengan bledek Alpha. Launch attack.
Sinyal udah size lob musuh. Tampaknya dia ambisi sekali untuk mendapatkan minion. Oh, tampaknya saya sudah hidup kembali. Kami tertinggal 3 kill. Di sini Ali tidak tahu bahwa Mia sudah mengintip, tapi nyatanya Mia terdiam. Kali ini lalu seperti Fanny, gila buff. Benar-benar gila buff. Apa yang dilakukan? Dia terlebih dahulu diam. Apakah saya selalu akan mati? Iya, mati. Dan lalu kabur lagi. Oh, dia berhasil kabur. Oh, berhasil kabur dia. Katanya mengejarnya Mia dan Layla. Lagi-lagi dapatkan minion. Dia merecall karena melihat pertahanan turret diserang oleh Johnson. Buru-buru membantu Layla yang sedang menjaga turret. Apakah war kali ini? Oh, dia memilih untuk... Oh, apakah ini lag? Oh iya, benar-benar lag kali ini. Inilah Mobile Legend HP murah Legmania. Mari kita membantu. Kita mengejar Saber. Oh, tidak kena. Dan iya, mati kena Johnson. Dan Mia mati juga oleh Lunok, hero baru di 2018. Mari kita melihat Alpha. Kenapa bikin Indonesia? Reply-ku. Di jeneng aku ini mati akhirnya. Ya, saya sudah hidup lagi. Masuk Pak Eko. Ya, apakah dia mencurinya? Oh, tercuri oleh Alucard kali ini. Dia pencuri buff, pencuri kill. Dia seorang sampah, tapi sampah yang berguna ya, bukan sampah yang tak berguna. Oh, Mia lagi-lagi terdiam lagi dan menjadi mangsa. Luka double kill kali ini, apakah triple kill? Oh, dia memilih untuk sabar bermain. Pak Johnson kali ini, apakah mati Johnson? Dan Saber juga ingin membantunya. Alu malah kabur. Aduh, Alu bagaimana ini Alu? Ya, lagi-lagi dia ngebuff, buff. Kita lihat build dari Alucard. Ya, buildnya sudah 4 build. Ya, killing spree kali ini Mia apakah dapat double kill? Apakah saya berdapat showdown triple kill kali ini? Miniac
Ada Layla di sana. Apakah Layla juga ingin mati? Savage. Ya, Layla terkena Savage dari Alucard. Masuk, Pak Eko. Ya. Karena build Alucard sudah duluan naik ketimbang musuh. Karena dia selalu buffering. Dia langsung nge-push turret. Karena ini bukan rank, maka saya tidak ingin buru-buru memenangkan. Saya ingin ambisi lagi mengejar kill. Ingin menjadikan build. Ya, tampaknya apa menyerang Lord duluan. Saya juga ingin membantunya. Ini Alpha sangat cerdas karena musuh pada mate, dia menyerang Lord. Ya, dia buff. Tunggu, saya akan datang kali ini. Saya tahu Johnson ingin melempar, makanya saya kabur duluan. Dan kebetulan saya kalau bermain selalu mengincar MM terlebih dahulu. Side slot Mia, Layla, dan oh, Alucard mau mati. Miniac, saya berapakah kena? Savage kembali kali ini, saudara-saudara. Masuk, Pak Eko. Dua kali Savage. Dan apakah ini diselesaikan dengan Dini? Dan Alucard. Oh, Alucard yang sombong. Dia ingin mencari kill kembali, menunggu musuh hidup lagi. Dan ternyata sudah dihabiskan dengan Lord. Turret terakhir. Ya, kemenangan bagi tim Alu dan kawan-kawan. Skill 18, 2 mati, 3 assist. Cukup baik buat Alucard dan Saber sendiri. MVP dari musuh 4 kill, mati 2 kali, 6 assist. Ya, bagus. Ya, begitu saja replay dari saya. Itu tadi sebuah reply Savage 2 kali kalau ingin menggunakan Alucard dengan build seperti itu. Mari kita lihat lagi buildnya agar tidak lupa yang tengah ini yang ada tulisan digunakan. Oke. Sudah begitu saja, bye.